Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya. Aku dapat HP Oppo RAM 6GB, ROM 128GB cuma dengan harga 600 ribuan. Jadi ini adalah HP Oppo A83 ya. Ini Oppo A83 6128, harganya itu di sekitaran 600 ribuan kayak gini nih. Ya, setauku HP Oppo A83 itu nggak ada yang varian 6/128 untuk yang ori garansi resmi. Ya, ini ada yang varian 6/128, agak aneh ya. Agak aneh sih, kenapa ada yang varian RAM 6/128 kayak gini nih. Ya, untuk boxnya sih kayak Oppo A83 beneran ya. Kayak gini Oppo A83 di bagian depan smart selfie full screen, di bagian samping kanannya ada tulisan Oppo, di bagian samping kirinya ada tulisan Oppo, di bagian belakang ini ada spesifikasinya dikit, ada EI, ada full screen 5,7 inch, ada baterainya 3180 mAh. Terus ada stikernya juga. Tapi untuk stikernya ini tulisannya designed by Oppo, assembled in China ya. Jadi ini diproduksinya di China, bukan Oppo resmi Indonesia. Untuk kemasannya sih kayak dibakar-bakar kayak gini ya, kayak repacking kayak gitu. Ya biar nggak berpikir negatif, langsung aja kita unboxing ya. Ini susah banget dibuka. Nah, udah bisa kebuka. Langsung aja kita lihat dalamnya. Langsung jatuh HP-nya cuy. Nah, untuk HP-nya kayak gini, ada stiker-stikernya kayak gini nih, dan ini ada templekan ya, ataupun stiker nomor IMEI-nya juga. Untuk HP-nya kayak gini, di bagian depannya ada pelindung layarnya, tapi udah lecet-lecet banget nih. Kayak bukan HP baru ya, kayak bukan HP baru, pelindungnya udah lecet banget kayak gini nih. Bagian belakangnya juga ada kayak gininya, ada pelindung plastiknya, terus kayak gini. Nanti aja HP-nya kita langsung unboxing ke bawah dulu aja. Di bawahnya ini ada apa nih, nggak ada apa-apa di dalamnya. Sini buku panduannya pun ada di luar, nggak ada di dalamnya. Ini tulisannya apa, buku panduannya ini kosong kayak gini. Kartu garansinya tulisannya kosong, warranty card. Terus di bagian belakangnya tulisannya Oppo, nggak ada tipenya juga, tulisannya mobile phone kayak gini doang ya, nggak ada tipenya cuy, cuman kayak gini doang. Oke, terus ini dapat kepala charger, yang tentunya kepala chargernya ini nggak ori atau kepala charger KW. Kalau kalian beli HP kayak gini sebaiknya nggak usah dipakai kepala charger kayak gini, karena ya takutnya bisa malah bikin HP-nya cepat rusak. Untuk outputnya kita coba lihat nih, outputnya berapa watt ya. Ini outputnya 5 volt 3,5 ampere ya, kayak gini nih. Oke, terus ini dapat USB, ya ini yang satu lagi ini harusnya headset, tapi kita nggak dapat headsetnya ya. Oke, jadi kemasannya kayak pernah dibuka kayak gitu, bukan kayak kemasan baru beneran, karena headsetnya aja nggak dapat ya kan. Oke, langsung ke HP-nya aja. Untuk HP-nya kayak gini nih ya, kita langsung hidupin aja HP-nya, semoga aja nyala ya. Kita hidupin ya, nyala, muncul tulisan Oppo powered by Android ya. Untuk HP-nya kayak gini nih, bagian depannya ada pelindung layarnya yang udah lecet-lecet kayak gini. Bagian belakangnya ada plastiknya kayak gini juga. Di bagian bawahnya ada segelnya juga, tapi segelnya cuman CKX kayak gini tulisannya. Segel apaan nih? CKX ya, bukan segel dari Oppo resmi ya. Oke, untuk HP-nya udah nyala kayak gini ya, kita nggak disuruh setting-setting apa-apa, langsung nyala kayak gini aja. Oke, kita lepasin dulu aja untuk pelindung layarnya biar HP-nya kelihatan bening. Bagian belakang juga kita lepasin aja biar kelihatan kayak baru beneran gitu ya kan. Oke, kayak gini HP-nya. Nah, langsung kayak gini. Nah, aku akan download beberapa aplikasi untuk ngecek keasliannya juga, jadi aku skip aja ke bagian yang udah selesai downloadnya ya. Oke, jadi aku udah download beberapa aplikasi, ada DevCheck, AIDA64, sama Multitask Tester ya. Ya, pertama-tama kita langsung cek aja dulu memori asli di HP ini tuh berapa, beneran 6/128 atau enggak gitu. Kita masuk ke tentang telepon HP ini dulu ya. Tentang ponselnya kayak gini, kita coba cek memori RAM-nya 6GB di tentang ponsel, terus memori RAM-nya di tentang ponsel 128GB. Ya, kita coba cek aslinya itu berapa pakai aplikasi DevCheck dan AIDA64. Ya, kita pertama-tama cek pakai aplikasi DevCheck dulu aja. Kita masuk ke DevCheck, langsung ke bagian hardware. Kita ke hardware-nya, kita geser ke bawah langsung ke bagian memorinya. Nah, memorinya di aplikasi DevCheck ini untuk RAM-nya terbaca 4GB dan ROM-nya cuma terbaca 20,49GB. Ini maksudnya 32GB ya. Jadi memori aslinya itu RAM 4GB dan ROM 32GB, bukan 6/128. Biar tambah pasti lagi, kita coba cek pakai aplikasi AIDA64 juga. Kita masuk ke AIDA64, langsung ke bagian sistemnya aja. Kita geser ke bawah, kita ke bagian RAM-nya ya. Untuk RAM-nya di aplikasi AIDA64 ini juga terbacanya 4GB LPDDR4X. Kemudian untuk ROM-nya terbacanya 22,86GB. Ini maksudnya 32GB. Jadi memori di tentang telepon 6/128 itu nggak asli ya. Aslinya itu 4/32. Ya kalau kalian beli HP kayak gini, anggap aja kalian tuh beli HP yang gacha gitu. Memorinya bisa dapat 6/128 beneran, bisa jadi kalian dapat yang di bawahnya. Contohnya punya aku ini, cuman dapat 4/32 bukan 6/128. Jadi memori 6/128 di tentang telepon sama yang di belakang box ini hoax banget ya. Di belakang box ini juga 6GB RAM dan 128GB ROM, tapi aslinya cuma 4GB RAM dan 32GB ROM. Ini jauh banget sih ya, jauh banget untuk ROM-nya, apalagi ya dari 128GB terbacanya cuma 32GB doang. Oke, sekarang kita lanjut ke tampilan HP-nya ya. Untuk tampilan HP-nya kita mulai dari bagian belakang HP ini dulu nih. Di bagian belakang HP ini tuh ada kamera belakang, terus ada LED flash, ada tulisan Oppo kayak gini. Untuk build quality-nya kerasa agak kurang solid ya, atau kerasa ada kopong-kopongnya di dalamnya ini. Nah ini build quality-nya sih kurang bagus ya. Terus di bagian samping kanan HP ini tuh ada tombol power sama lubang untuk SIM card-nya. Kita coba lihat udah dual slot apa triple slot ya. Ya ternyata udah triple slot, ini bagus banget, cocok banget buat kita-kita yang mau pasang 2 kartu SIM sama micro SD sekaligus. Ya terus di samping kiri HP ini tuh ada tombol volume up dan tombol volume down. Di bagian atas HP ini kosong, nggak ada apa-apa. Di bagian bawah HP ini tuh ada lubang speaker, terus ada port charging micro USB, ada juga mikrofon, terus ada lubang jack audio. Nah untuk segelnya cuman segel kayak gini doang ya, CKX kayak gini. Jadi ini segelnya bukan segel yang ori dari Oppo-nya kayak gini. Nah saat aku cek-cek ini kan HP-nya masih baru ya, baru unboxing juga, baru aja, tapi ini udah ada lecetnya ini kayak mau gumpal gitu di bagian bawah sini. Jadi build quality HP ini pastinya nggak bagus sama sekali ya, pasti bukan build quality ori juga karena baru unboxing masa udah ada yang kayak gini nih, jadi pasti bukan ori juga. Oke, selanjutnya kita ke bagian depan ya. Di bagian depan HP ini tuh ada kamera, terus ada speaker telepon, terus ada sensor-sensornya juga. Di bagian depan bawah ada tombol kembali, tombol home, sama tombol multitasking. Untuk tampilan UI-nya kayak gini di HP Oppo A83 yang nggak ori ini. Ya kita sebut aja ini HP Oppo A83 refurbish nggak resmi ya, refurbish nggak resmi atau nggak ori kayak gitu. Ya kita sekarang coba ke spesifikasinya. Untuk spesifikasinya HP ini pakai chipset Mediatek Helio P23. Untuk form prosesan atau fabrikasinya itu 16nm, kemudian inti core-nya itu ada 8. Untuk frekuensinya ini sampai 2,5 GHz ya. Kemudian GPU-nya dari ARM Mali-G71, OpenGL-nya ES3.2, HP ini juga udah support dukungan Vulkan juga. Untuk tampilan layarnya ini 1440x720 pixel, kepadatan layarnya 281 ppi. Untuk ukuran layarnya 5,7 inch, kemudian untuk refresh rate layarnya sudah 60 Hz. Untuk memori RAM-nya tadi ya nggak asli, memori RAM di tentang ponsel 6GB tapi aslinya cuma 4GB. Terus memori ROM-nya juga nggak asli, di tentang telepon itu 128GB tapi memori aslinya cuma 32GB doang. Jauh banget ya kan? Oke, selanjutnya kita ke sistem Android-nya. Untuk Android-nya HP ini pakai Android 7.1.1 atau Android Nougat. Nah kalau kalian beli HP kayak gini sebaiknya kalian jangan pernah update atau jangan pernah di flash ya, karena takutnya malah terjadi error ya. Soalnya aku pernah nge-update HP yang kayak gini, itu malah jadi error, IMEI-nya 0 atau IMEI-nya hilang, terus layarnya jadi agak gelap. Ya dari beberapa komenan ada juga yang mengalami kendala saat habis diupdate itu malah jadi nggak dapat sinyal. Jadi sebaiknya kalian jangan pernah update-update kalau kalian punya HP yang nggak resmi kayak gini. Oke, selanjutnya ke baterainya. Untuk kapasitas baterai HP ini 3180 mAh. Untuk kamera belakangnya single kamera 13 MP, terus kamera depannya single kamera juga 8 MP. Ya ini dia beberapa hasil foto dan video pakai HP Oppo A83 refurbish nggak resmi ini. Ini adalah hasil perekaman video 1080p 30fps pakai HP Oppo A83 refurbish ya. Jadi hasilnya kayak gini, videonya itu memang nggak ada stabilisernya, jadi patah-patah kayak gini. Ini patah-patah banget kan ya, karena HP ini memang nggak dibekali fitur stabilizer ya. Ini adalah hasil perekaman video kamera depan dari HP Oppo A83 refurbished nggak resmi ya. Hasilnya kayak gini nih. Jadi HP ini tuh memang nggak ada stabilisernya ya, patah-patah kayak gini hasilnya. Dan ini aku pakai resolusi 1080p 30fps, hasilnya kayak gini nih. Oke, jadi itu tadi beberapa hasil foto dan video pakai HP ini. Sekarang kita lanjut ke sensornya. Untuk sensornya, HP ini tuh nggak support giroskop sama sekali ya. Jadi nggak ada giro hardware ataupun giro software. Jadi memang no giro ya, nggak ada giro sama sekali. Lanjut ke fitur keamanan. Untuk fitur keamanan, HP ini tuh nggak ada fingerprint ya. Fingerprintnya nggak ada, tapi HP ini udah support Face ID ya. Face ID-nya support kayak gini, jadi aman banget. 600.000 mau gimana lagi ya kan? Nggak support fingerprint udah lah, nggak apa-apa. Yang penting HP-nya dipakai normal aja, nggak ada masalah sih. Oke, lanjut ke bagian multitossnya ya. Kita coba cek, harusnya bisa sampai multitoss 10 nih. Kita coba cek aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, untuk multitossnya aman ya, bisa 10 toss tanpa kendala kayak gini. Jadi oke banget nih, multitossnya bisa 10, walaupun kontras LCD-nya sepertinya udah LCD nggak ori, tapi multitossnya juga dapat 10 toss, lumayan juga, 600 ribuan ya kan. Oke, jadi kayak gini HP-nya. Menurutku HP ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan ya. Untuk kelebihannya sih cuman di harganya aja yang murah, terus dapat spesifikasinya yang dipakai nggak lelet-lelet amat kayak gitu ya kan. Terus kekurangannya banyak banget. Yang pertama itu nggak dapat kartu garansi, jadi HP ini tuh nggak dibekali sama garansi yang jelas. Misalkan nanti HP-nya rusak atau gimana ya, tergantung seller tempat kita beli. Kalau sellernya mau tanggung jawab ya itu rezeki kalian, kalau sellernya ya nggak mau tahu ya itu ya derita kalian gitu ya kan, kalau beli HP kayak gini nih. Tapi saran aja, kalau kalian beli HP kayak gini, kalian itu manfaatkan garansi dari e-commerce-nya ya. Kalau kalian habis beli jangan langsung klik pesanan diterima kayak gitu. Jadi kalian harus manfaatkan garansinya baik-baik. Misalkan kalian beli di Shopee kan dapat garansi 2 hari, kalian perpanjang lagi sampai 3 hari, jadi total 5 hari. Nah, selama 5 hari itu kalian pokoknya ya compare aja terus HP ini. Nanti kalau ada yang rusak, ada masalah kayak gitu, kalian retur aja, ajukan pengembalian ya. Itu saran dariku, karena kalau setelah garansi dari e-commerce-nya itu habis, sellernya kabur, nah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Oke, jadi kayak gitu. Untuk kekurangan pertamanya tadi nggak dapat kartu garansi, jadi garansinya nggak jelas. Yang kedua kekurangannya itu HP ini pasti bekas servisan ya kan. Contohnya di casing punyaku ini udah pasti nggak ori karena casingnya kayak gini, nggak rapi banget. Terus kerasa agak-agak kopong ya, biasanya mesinnya juga udah servisan ya kan. Misalkan di IC apa gitu, atau LCD-nya udah gantian atau apalah, pokoknya ini HP-nya udah nggak ori lagi, pasti bekas servisan kayak gitu. Nah, kekurangan selanjutnya itu di OS-nya. OS-nya itu juga bermasalah cuy. Kalau misalkan kita update atau kita flash, nanti itu bisa timbul error malahan. Kalau HP yang ori-ori kan kalau di update aman-aman aja, tapi kalau HP-HP yang kayak gini resiko errornya gede banget ya kan. Nah, menurutku kekurangannya sih cuman di itu aja ya. Hampir lupa cuy, ada kekurangan lagi ya. Untuk aksesoris yang didapat itu aksesoris KW ya, seperti kepala charger dan USB. Jadi kalau dipakai itu malah jadiin HP-nya ini nggak aman, bisa beresiko malah jadi cepet rusak cuy. Jadi jangan dipakai ya kalau charging yang didapat dari beli HP yang kayak gini nih. Oke, jadi gitu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.